mama-mama wanita gemini. Ada tamas yang untuk mama-mama wanita gemini terhadap kelas Rafi Barat di tempatnya di Livulada, itu hari Kamis jam 3 sore, tapi bekalnya bawa sendiri. Mendatangkan bekal saya bawa sendiri, karena sudah mendatangkan di klasis. Dan yang berikut, waktu selanjutnya saya berikan bagi Bapak Yohanes dulu untuk menyampaikan satu hal bagi kita. Mungkin 2 menit. Dan... ya, salam. Salam. Kalau sebentar saya bilang salam, kita bilang salam lalu. Coba saya tes. Salam. Ya, terima kasih. Bapak yang saya hormati pasti bilang hari tampil beda, bukan sama saja. Ada hal yang perlu sampaikan, menyambung dengan kita sudah masuk tahun politik. Jadi saya kebetulan di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu tingkat kecamatan. Kami perlu menunjukkan kepada kita sebagai jemaah pemalu masyarakat agar berhati-hati memasuki tahun politik sehingga kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang pertama, hati-hati terhadap ajakan orang untuk memilih partai atau orang tertentu, pakai nurani untuk melihat siapa dia. Yang berikut, jangan kalau dijanjikan sesuatu berupa uang atau sesuatu, berhati-hati. Itu namanya money politik, hati-hati supaya kita aman dan sejahtera, tidak ada utang budi atau utang uang. Yang berikut, ini saja. Kita di Rote Barat ada 7 orang, di kebiasaan 1 orang, dan untuk perwakilan Oenggau, panwas desanya Pak Dian Lalu. Jadi misalnya kalau ada kematian yang sudah warga kita yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau sudah memiliki hak pilih, maka kalau tidak salah beliau minta kita punya keluarga yang meninggal, dia punya KTP, tolong kasih untuk dia foto, lalu kasih saja untuk dia foto, lalu dikirim ke sekretariat supaya data pemilih itu tidak berubah, tidak salah. Itu ketika saudari kami, jadi tidak untuk apa-apa tetapi untuk kenyamanan panitia pemilihan, apalagi UPS, supaya daftar pemilihnya tidak mengarut-marut. Jadi mungkin itu saja yang kami sampaikan. Mohon maaf bila dalam kemestinya dan mengganggu. Shalom. Ulang. Shalom. Terima kasih. Mungkin baik di depan saya sampaikan. Terima kasih. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita